Baik, Assalamualaikum Bapak dan Ibu. Setelah tadi kita mengenal fitur-fitur utama yang ada di portal Rumah Belajar, e, produk dari Pustekom, yang salah satu fitur utamanya adalah kelas maya, maka kali ini berjumpa lagi dengan saya, Ibu Ilva ST dari SMA Negeri 2 Tanjung Pandan. Kita akan belajar tentang kelas maya lebih dalam. Nah, jika Bapak dan Ibu sekolahnya belum terdaftar di kelas maya ini, maka Bapak dan Ibu, klik daftar. Jadi, setiap satu sekolah itu mempunyai satu admin yang bertugas sebagai uh, mengelola siswa dan guru-gurunya. Jika Bapak dan Ibu belum terdaftar sekolahnya, maka Bapak dan Ibu klik sebagai penyelenggara. Uh, jika sudah punya akun, maka Bapak dan Ibu daftar sebagai guru, kemudian ikuti langkah-langkah yang diminta. Uh, ada isian. Formulir yang harus kita isi, oke. Okay. Uh, lanjut kemudian, untuk siswa juga langkah-langkahnya sama: diminta untuk mengisi formulir sama juga dengan penyelenggara. ID user, isikan nama uh, username bapak dan ibu, kemudian nama, kemudian deskripsi uh, tentang mata pelajaran kita, tentang apa, kemudian passwordnya, kemudian ulangi password yang telah kita buat. Kemudian nomor identitas, gunakan nomor e, NIK di KTP Bapak dan Ibu. Kemudian alamat, cantumkan saja alamat e, sekolah boleh, alamat sekolah Bapak dan Ibu, tempat Bapak dan Ibu bertugas mengajar. Kemudian untuk lebih memudahkan pemantauan, maka tuliskanlah email Bapak dan Ibu di sini, kemudian kontak adalah nomor HP Bapak dan Ibu, kemudian penyelenggara, jika Bapak dan Ibu tadi sudah daftar sebagai penyelenggara, maka Bapak dan Ibu tinggal mencari sekolah Bapak Ibu, e, misalnya saya mencari SMA, saya SMA Negeri 2, Tanjung Pandan, nah langsung klik di sini, kemudian daerahnya daerah tingkat 2, diklik, nah, ini daerah tingkat 3, daerah tingkat 2, kemudian kabupatennya yang tinggal dicari di sini, kabupaten, Uh, Oke, okay. uh, ini adalah capta yang harus kita isikan Untuk mengetes apakah kita robot atau bukan Oke, okay, klik daftar Setelah Bapak dan Ibu mendaftar Maka Bapak dan Ibu login menggunakan password dan username Yang sudah Bapak Ibu buat tadi Oke, okay, karena saya bisa sebagai guru dan penyelenggara Saya bisa login dari penyelenggara Ini adalah username saya Kemudian ini adalah password saya Maka kita masuk Bapak dan Ibu Uh, nanti kita akan melihat kelas-kelas yang sudah saya bikin Yaitu ada 9 kelas, 145 siswa yang mendaftar Kemudian tiga guru yang sudah terdaftar Ini adalah lonceng untuk notifikasi Apakah ada uh, siswa yang masuk Nah ini ada, adalah kelas-kelas yang sudah saya bikin Bapak Ibu Kelas-kelas uh, yang sudah saya bikin ini oh ternyata ini uh, jika Bapak dan Ibu belum belum memiliki modul pembelajaran dan belum mempunyai bank soal ujian, maka di sini akan ada bar berwarna merah. Belum ada siswa tulisannya. Kemudian uh, saya punya kelas 11 Mipa 1. Uh, ini ada ikonnya ini kemudian yang sudah mendaftar 22 siswa. Ini yang hari ini belum terdaftar karena mungkin kata kuncinya tadi ada masalah. Belum saya rubah, ini ada ikon gangan kebanggaan kita, ikon kuliner Belitung. Dan beberapa kelas lainnya, ini ada 9 kelas yang saya bikin, semuanya total 145 siswa dan 3 guru baik. Kita akan melihat gurunya dulu guru yang sudah mendaftar di SMA saya di SMA Negeri 2 Tanjung Pandan ini ada menurut catatannya ada tiga guru Oke tiga guru siapa saja yang pertama saya tentu saja sebagai penyelenggara kemudian Bapak Canogro Purnawira kemudian guru kimia juga kemudian Ibu Surdia mata pelajaran seni budaya Oke, okay, Bapak dan Ibu, uh, untuk mengolah siswa, siswa yang 145 tadi bisa kita kelola dari sini, kita bisa mereset paspor sis, eh, password siswa, kita juga bisa mengirimkan pesan pada siswa, ini reset password, kalau kita reset ini otomatis password siswa berubah menjadi 12345678, kemudian ada fitur kirim pesan yang sayangnya di sini belum bisa digunakan, kemudian kita bisa menonaktifkan siswa, kemudian juga kita bisa mengeditnya. Oke, okay, ini adalah gambar-gambar siswa Bapak dan Ibu. Siswa kita sudah canggih-canggih yang -canggih, menggunakan DP yang lucu-lucu. Mereka sudah pintar-pintar ini membuat akunnya. Ini semuanya ada di akun uh, penyelenggara ya Bapak dan Ibu. Oke, okay, kita balik lagi ke kelola kelas. Itu kita saya akan memberikan satu contoh kelas yang sudah ada siswanya untuk uh, kita eksplorasi bersama ya Bapak dan Ibu. Saya akan ambil kelas 12 MI satu ya yang ada gambar buku kimia coklat yang berwarna eh kimia coklat yang berwarna coklat ya. Oke, diulang-ulang coklatnya ya Bapak dan Ibu ya. Eh, kita tunggu sinyal sebentar lagi akan menampilkan kelas. Di pilihan kelas itu ada dua pilihan, lihat detail dan lihat kelas. Kalau lihat detail di situ ada fit, eh, fitur umum Modul kemudian kita bisa mengecek siswa dari situ. Kemudian juga ada penilaian yang bisa kita ekspor ke format PDF atau Excel, ya Bapak dan Ibu. Oke, sambil kita menunggu sinyal, eh dong. Ini ada tanda panah, kita bisa mengedit profil kita di sini. Kemudian kita bisa mengganti password kita. Jika ada perlu pertolongan, kita bisa minta di sini. Kemudian jika kita mau load out juga di sini. Oke, okay. oke. Okay, kita lihat detail terlebih dahulu. Oke. Okay. kan Bapak dan Ibu sudah mempunyai materi atau modul, maka Bapak dan Ibu bisa. Hmm, nah ini untuk bagian umumnya. Oke, okay, ini adalah kelas saya kelas 11 mipa 1 kelas maya khusus mata pelajaran kimia kelas daring yang digunakan untuk remedial dan pengayaan sasaran siswa mata pelajarannya kimia peminatan nama kelasnya kelas 11 guru yang ditek, siapa kemudian tanggal mulai kelasnya tanggal berakhirnya 8, oh ternyata ini bisa kita edit ya Bapak dan Ibu ya harusnya berakhirnya 2019 nih saya salah nggak bisa diedit kemudian ada kata kuncinya kemudian ada nilai-nilai yang harus kita isikan kemudian ada KKM kemudian nilainya simpan Oke, Bapak dan Ibu, untuk uh, materi kita bisa memasukkan materi, di sini sudah ada kegiatan belajar 1, 2, dan 3 sampai 10, ya Bapak dan Ibu. Kita bisa masukkan gambar di situ, kita bisa memberikan tugas juga untuk siswa di situ, juga kita bisa memberikan kuis, tapi sayang untuk saat ini kuis belum bisa dipakai. Ketika siswa mengerjakan kuis, maka yang terjadi, Uh, di layar akan tampil uh, selesai, selesai, dan nilai Anda nol. Akhirnya itu belum uh, uh, fitur kuis, belum bisa digunakan ya, Bapak dan Ibu. Oke, okay, di sini juga ada fitur ke, uh, lihat kelas, di situ ada pengumuman. Uh, kita bisa memberikan pengumuman di untuk kelas yang kita ajar di situ kemudian ada forum diskusi juga ada materi nah siswa-siswa itu uh, bisa kita minta untuk berdiskusi kemudian mereka saling jawab satu sama lain untuk mengomentari uh, apa materi-materi dan modul yang sudah kita berikan ya Bapak dan Ibu. Oke, sambil menunggu uh, modul muncul, nah ini ada soal ujian, soal ujian ini dibikin uh, untuk uh, untuk satu semester, uh, ujian akhir ya Bapak dan Ibu ya, untuk satu semester. Jadi uji, soal ujian ini tentulah sangat uh, banyak gitu ya, satu sampai, biasanya kita berikan soal itu sampai 35 pilgan, tapi sayang untuk esai, kita belum bisa memberikan soal dalam bentuk esay, hanya bentuk pilgan saja ya, bapak dan ibu. Oke, untuk siswa-siswa yang sudah mendaftar, kita bisa lihat di sini. Kemudian penilaiannya di sini. Oke, sambil menunggu modul, baik, bapak dan ibu. Nah, modulnya belum bisa diklik. Mungkin ini agak berat karena ada komputernya sedang bekerja. Maka nah, di sini kita eh, lihat dulu. Soal ujian ya, karena agak berat. Kah kita uh, lanjutkan ke video yang kedua untuk uh, ini sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, jumpa lagi dengan saya, Ilfa. Kita kembali akan mempelajari fitur-fitur uh, yang ada di kelas maya. Setelah tadi, saya menjelaskan secara umum. Uh, ini adalah lanjutan video dari cara mem membuat kelas maya yang kedua. Oke, okay? uh, karena saya penyelenggara di sini, di penyelenggara ada beranda, kelola kelas, mengelola guru, mengelola siswa, master data, rekap, dan aktivitas pengguna. Ya, kalau uh, guru, mungkin uh, bukan mungkin. Guru berbeda fiturnya dengan yang penyelenggara. Kalau guru nanti di sininya namanya nama guru masing-masing. Tapi -masing. karena saya sekaligus sebagai penyelenggara, maka di sini adalah nama sekolah tempat saya bertugas. Oke modul untuk modul di sini ada tiga item yaitu pertama tambah modul, yang kedua kita bisa memberikan tugas dan kita bisa memberikan kuis. Ini ada kegiatan belajarnya, ada 10 ya Bapak dan Ibu, ini sampai 10. Oke, okay, uh, modul, kita bisa mengisikan modul di sini. Nama modulnya apa? Hidrokarbon untuk kimia kelas 11 semester gazal. Kemudian durasi pembelajarannya berapa? 16 jam pelajaran. Kemudian ini ada header 1, 2, 3, sampai 6, ini uh, adalah untuk huruf, ya Bapak dan Ibu misalnya kita mau bikin yang besar, maka kepalanya H1, heading 2, heading 3, dan 4, 5, nanti hurufnya berbeda-beda, makin satu uh, itu semakin besar. Kemudian ada pre, ini adalah bentuk kotak, ini tanda kutip, untuk ball, ini untuk huruf miring, untuk uh, huruf yang bergaris bawah, ini underline, Uh, yang huruf dicoret, kemudian uh, ini untuk undo dan ini untuk uh, membersihkan uh, apa yang kita tulis. Kemudian, ini seperti biasa juga ada reward, ya Bapak Ibu, untuk uh, penulisan uh, di center, atau mau rata kiri atau mau rata kanan. Di sini kita bisa memasukkan foto, uh, ini foto nah kita pilih misalnya dari mana fotonya mau masuk kita masukkan tinggal open ya bapak dan ibu pasti sudah bisa semua uh, kemudian sini ada kita bisa masukkan uh, link dari youtube kemudian deskripsinya apa kemudian judul videonya apa kemudian di sini kita bisa uh, memasukkan juga uh, link video ya. Halo ini link YouTube, kemudian ini uh, link daftar pustaka atau referensi dan sebagainya. Oke, okay. uh, kemudian ini gambar-gambar kita bisa insert seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian kita juga bisa mendrag uh, materi yang berbentuk PDF atau uh, dokumen kita seret ke sini dengan maksimal 10 MB. Kemudian kita kalau sudah selesai kita tinggal klik simpan Bapak dan Ibu. Kemudian tugas juga kita bisa, kita klik simpan ya Bapak dan Ibu, jadi kita buka, kemudian eh, untuk tugas kita juga bisa memberikan tugas di sini, ini eh, kolom delete, ini something di sini, kita bisa menuliskan kompetensi di modul untuk tugas, nah dari bagian bawah ini saya sudah memberikan tugas, tugas senyawa hidrokarbon, kemudian saya juga sudah memberikan kuis di sini, Nah, kuis ini ada durasinya. Ini kuis yang saya berikan. Oke. Okay. Uh, untuk fitur kuis tadi sudah saya jelaskan ya Bapak Ibu, belum bisa dipakai. Oke, okay. tambah tugas ini. Tugas apa yang mau kita bikin ini sudah saya tuliskan kemarin. Juga uh, kuis juga sudah. Oke, okay, untuk soal ujian, siswa-siswi bisa mengerjakan soal ujian uh, akhir semester. Misalnya jumlah soalnya 35, durasinya misalnya 2 jam. Bacalah soal dengan teliti, periode ujian telah berakhir. Oke. Okay. Atau mau kalau kita edit ya uh, tanggal mulainya, tanggal selesai. Oke, okay, tanggal mulainya misalnya tanggal berapa Bapak dan Ibu sekarang? Tanggal 18. Oke, okay, kita edit dulu kemudian tanggal selesainya eh uh, tanggal 2 Desember ya, misalnya Bapak dan Ibu. Oke. Okay des kemudian kita simpan. Oke, ada lima soal. Eh, misalnya jumlah total dari lima soal itu poinnya 100, berarti satu soal poinnya 20 ya Bapak dan Ibu. Di sini sudah ada langsung kunci jawabannya.